Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Otoy Saprotoy. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bagaimana cara menonaktifkan notifikasi cuaca dan berita pada taskbar. Kita langsung saja coba. Nah, di sini di taskbar ini ada icon atau notifikasi cuaca dan berita. Kadangkala kita lagi kerja itu suka terganggu dengan munculan-munculan notifikasi ini. Maka bagaimana untuk menonaktifkannya? Mudah sekali, tinggal kita arahkan mouse atau kursor kita ke bagian taskbar di sini maupun di sini. Pokoknya ya kita klik kanan di bagian taskbar yang di area kosong. Kita klik kanan di sini. Setelah klik kanan, lalu kita pilih News and Interest. Nah, untuk menonaktifkannya, kita pilih Turn Off. Nah, di sini ada tiga pilihannya. Ada Show Icon and Text, itu artinya menampilkan icon dan text. Dan yang keduanya ini hanya menampilkan iconnya saja. Dan yang ini untuk menonaktifkannya. Coba kita turn off atau kita matikan. Nah, di sini sudah hilang. Tidak ada icon cuaca dan beritanya. Dan otomatis nanti untuk notifikasi cuaca dan beritanya sudah tidak akan muncul lagi di layar laptop kita atau PC kita. Nah, untuk mengaktifkannya kita klik kanan lagi di taskbar. Kita ke News and Interest, lalu kita aktifkan kembali. Mau show icon and text atau show icon only. Coba kita pilih show icon only. Di sini muncul lagi. Notifikasinya akan muncul lagi. Kita off-kan lagi ya. Oke, sekian saja dari saya. Bagaimana cara menonaktifkan dan mengaktifkannya kembali notifikasi cuaca atau berita pada Windows 10. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.